Oke, teman-teman semua, kembali di channel ini, kembali bersama gue Ilham. Di video kali ini gue akan ngasih user experience gue terhadap merek yang satu ini, yaitu Fantech ya, untuk produk mikrofon ya, untuk user experience gue selama 1 bulan ini setelah yang satu ini. Oke, teman-teman semua, untuk mikrofon yang satu ini menurut gue benar-benar bagus banget ya, untuk teman-teman semua yang ingin mencari mikrofon untuk live streaming atau untuk membuat konten di ya untuk live streaming dan segalanya. Ini cocok banget untuk teman-teman semua ya. Jadi ini mikrofon ini hasil suaranya juga lumayan bagus dan benar-benar kualitasnya ya untuk yang mungkin ingin live streaming dan apa, ini benar-benar bagus banget, dan menurut gue untuk build quality-nya ini benar-benar bagus banget ya, di harganya dan untuk hasil suaranya ini benar-benar bagus banget di harganya juga. Dan menurut gue ini untuk hasil suara dan build quality-nya, menurut gue ini gue kira harganya itu bakalan di atas 1 jutaan ya. Dan ini, dan pas gue lihat harganya dan lihat harganya lagi dan melihat kualitasnya lagi ya, dari hasil rekaman suara dan build quality mikrofonnya ya, dan menurut gue ini wow banget ya, terjangkau banget ya dengan harga gue beli 509.000 kalau nggak salah ya, kayaknya ya, atau 510 ya, pokoknya sekitar segitu ya, ada 500.000-an. Ini menurut gue sangatlah recommended untuk teman-teman semua yang ingin mencari mikrofon, dan gue saranin untuk coba mikrofon dari Fantech ini ya. Ya, harganya terjangkau banget dan kualitas dan build quality dari mikrofon ya, ini benar-benar bagus. Oke. Dan mungkin itu aja bisa gue sampaikan pada video kali ini ya, untuk user experience gue terhadap mikrofon Fantech ini selama pemakaian 1 bulan. Dan menurut gue teman-teman untuk wajib coba mikrofon ini dan gak bakal kecewa dah. Gue yakin gak bakal kecewa untuk hasil dan build quality bahannya ini ya, build quality mikrofonnya ini gak bakal kecewa dan wow ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang berpartisipasi untuk menonton video ini, dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka dengan video ini, dan jangan sungkan-sungkan ya jika memiliki pertanyaan, kritik dan saran, silakan teman-teman untuk komen di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih maju ya, dan bisa memproduksi konten-konten yang lebih baik lagi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you in the next video.